Halo adik-adik, halo adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan Montessori yang luar biasa. Coba lihat sekarang. Sekarang, kakak punya apa ini ya? Kita lihat dari kiri ke kanan. Apa ini? Ayam. Setelah ayam, sebelah kiri ayam ada apa? Telur. Di sebelah kiri ya, telur ada apa? Ada telur yang menetas. Ya, beginilah rupanya. Setelah telur menetas, ada apa di sebelah kiri? Ada anak ayam. Kita ulangi lagi ya. Ayam, telur, telur yang menetas, anak ayam. Ayam, telur, telur yang menetas, anak ayam. Sekarang coba sebutkan mana yang ayam. Sekarang sebutkan mana yang telur. Sekarang sebutkan mana yang anak ayam. Sekarang sebutkan mana yang telur menetas. Yuk kita sebutkan lagi yuk. Ayam, telur, telur yang menetas, kemudian anak ayam. Anak ayam mana ya? Ini dia. Telur mana ya? Ini dia. Telur yang menetas? Ini dia. Ayam di manakah? Ini dia. Ayam, telur, telur yang menetas, anak ayam. Bahasa Inggrisnya chicken. Egg, hatching. Chick. Chicken, egg, hatching. Chick. Chicken, egg, hatching. Chick. Ayam, chicken ini. Ayam adalah jenis hewan unggas. Ayam betina mulai siap bereproduksi pertama kali pada saat usia sekitar 7-8 bulan. Bisa adik-adik tirukan bagaimana suara ayam? Coba. Pok 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 pok. Selanjutnya, telur. Apakah telur itu? Telur adalah wadah zigot yang dihasilkan melalui fertilisasi sel telur dan berfungsi memelihara dan menjaga embrio. Selanjutnya, pengeraman ayam bisa dilakukan secara alami atau inkubator. Coba lihat yang ketiga ini. Apa bahasa Inggrisnya masih ingat? Telur ayam yang menetas, hatching. Telur ayam yang menetas, setelah 21 hari untuk menjadi anak ayam. Anak ayam yang baru menetas membutuhkan tempat yang hangat. Yang keempat, setelah telur menetas, jadilah anak ayam. Bagaimanakah bunyi anak ayam? Cik, 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 cik. Masih ingat, apa bahasa Inggrisnya anak ayam? Ya, cik. Ya, bukan, bagaimana bunyinya? Cik, 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 cik. Oke, anak ayam. Apa ciri-ciri anak ayam? Ciri jenis kelamin anak ayam dapat dilihat dari perubahan bulu sayap setelah hari ketiga. Biasanya, perkembangan bulu anak ayam jantan lebih lambat dibandingkan betina. Jadi, semua ini dari ayam menjadi telur yang menetas, kemudian menjadi anak ayam, itu adalah siklus hidup ayam adik-adik. Bahasa Inggrisnya chicken life cycle. Yuk sekarang kita ke kandang ayam, lihat ayamnya. Itu suara ayam jantan. Sekarang kita lihat ayamnya. Ya. Nah, kakak
baru keluar dari kandang untuk dapatkan telur ayam. Ada berapa telur ayam yang aku hari ini dapat? Coba kita hitung. Yuk sekarang kita hitung berapa telur yang didapat dari kandang hari ini. Satu,